Setelah berulang kali dianggap lebih baik jadi super sub, Alejandro Garnacho pada akhirnya membuktikan kalau ia juga bermain apik saat diturunkan sebagai starter. Melawan West Ham di putaran kelima Piala FA, pemuda 18 tahun itu mampu tampil luar biasa di sisi sayap Manchester United. Kendati berulang kali harus menerima pelanggaran yang cukup keras, namun ia selalu bangkit hingga akhirnya berhasil menjadi aktor di balik comeback setan merah atas tamunya tersebut. Erik ten Hag melakukan beberapa rotasi untuk mengantisipasi padatnya jadwal pertandingan. Dan karena itulah Alejandro Garnacho pada akhirnya kembali dimainkan sebagai starter. Memang sejauh ini Garnacho lebih banyak turun dari bangku cadangan. Hal itu mengacu pada performanya yang dianggap lebih baik ketika turun sebagai pengganti. Nah, saat melawan West Ham di Piala FA, pemain 18 tahun itu akhirnya kembali diberi kesempatan Ten Hag bermain sejak awal. Tentu hal tersebut tak semerta-merta disia-siakan oleh sang wonderkid. Dan benar saja, sepanjang 89 menit keberadaannya di atas lapangan, pergerakannya mampu berulang kali membahayakan gawang Alphonse Areola, hingga membuatnya terpaksa beberapa kali mendapat pelanggaran yang cukup keras. Ya, emang dasarnya ini pemain punya mental yang kuat. Ia justru semakin kencang, kendati terus mendapat hadangan keras. Terbukti dari statistik, jebolan Akademi MU itu mampu melepas 2 shot on target dan mencatat 6 dribble sukses. Hingga puncaknya, golnya di masa akhir waktu normal babak kedua, mampu membuat MU berbalik unggul 2-1. Sebelum akhirnya ditutup manis oleh Goffred di masa injury time. Ya, sebuah gol sebagai bayaran impas atas kerja kerasnya di laga tersebut. Di sisi lain, usai laga Erik ten Hag mengatakan kalau penampilan hebat yang ditunjukkan pemain mudanya itu membuktikan kalau Garnacho sudah siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan sang menir pun percaya kalau pelan tapi pasti, Alejandro Garnacho bisa semakin meningkatkan kualitas permainannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap pertandingan waktu akan memberi dampak. Ketika kamu baik, kamu akan memiliki dampak sebagai starter. Jadi dia punya kemampuan untuk itu. Ini adalah level selanjutnya yang telah dia buat. Ya, selain Ten Hag, ada juga Fred yang turut memuji penampilan hebat Garnacho. Dan pemain yang murah senyum itu juga yakin kalau di masa depan, Garnacho bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Garnacho pasti akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Kami sudah mengalahkan mereka di Liga Premier. Oleh karena itu, kami ingin melakukannya lagi, dan itu berhasil. Ya, dengan tambahan 1 gol ini, total berarti Garnacho sudah mengoleksi 5 gol dan 6 assist bagi MU musim ini. Jelas itu merupakan catatan yang terbilang oke bagi pemain seusianya. Dan semoga saja ke depan Garnacho bisa konsisten, sehingga minimal di masa depan nanti bisa mendekati prestasi dari idolanya, yakni Cristiano Ronaldo.